satu-satu. Halo Bapak Ibu guru semuanya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Kesan dari saya, sekolah tidak enak ketika sekolah meliburkan kita semua. Tapi apa daya saya, semua ini sudah menjadi peraturan sekolah dan peraturan pemerintah. Kita harus menantinya dengan baik. Dan menjalankan pendidikan jarak jauh melalui media online. Ujian menjadi lebih fokus dan santai. Lebih praktis di rumah. Menurut saya, pembelajaran di rumah kurang efektif. Memudahkan para siswa-siswi. Orang tua juga dapat ikut berperan dalam pengawasan anak. Pulang pergi ke sekolah. Tidak waktu kemana-mana. Ki banyak waktu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sianin Solejara, kelas 12 OTKP 1. Saya di sini ingin sharing tentang apa saja kesan menjalankan pendidikan jarak jauh melalui media online karena di tengah wabah virus corona. Nama saya sampaikan adalah saya turut prihatin terhadap korban COVID-19 yang telah dinyatakan positif bahkan sampai meninggal dunia. Jadi hal yang sangat menyedihkan karena dampaknya begitu besar, khususnya bagi dunia pendidikan. Berusaha paham dengan keadaan seperti ini, di mana wabah ini semakin meluas dan sulit dikendalikan. Berat ini kita hadapi, tapi kita ya harus yakin kita bisa menjalankan semua ini. Untuk para medis yang sedang bertugas, tetaplah tegar atas ujian yang ada. Sesungguhnya pahala kalian adalah pahala orang yang sedang berjihad. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetaplah ikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah dan mengisolasi diri serta menjauhi keramaian. Negara Kesatuan Republik Indonesia cepat menangani wabah ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Dan semoga Allah selalu menjaga kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu serta tenaga. Saya tidak perlu keluar rumah untuk melakukan pembelajaran serta ujian sekolah. Selain itu, dengan adanya program pembelajaran dan ujian berbasis online, saya memiliki banyak waktu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurasi dari kelas 12 PDP 2. Kesannya, menurut saya ini penerapan social distancing dari pemerintah. Jadi, untuk ujian sekolah dilakukan secara online berbasis Android. Lebih praktis karena rata-rata semua orang sudah menggunakan gadget. Namun, ujian sekolah dengan menggunakan handphone ini juga terkesan tidak formal. Memang di zaman sekarang segala sesuatu dibuat tidak seformal mungkin. Namun, saat anak-anak mengerjakan soal, fokus ke handphone, jadi memperlihatkan sikap yang kurang baik dan tidak elegan. Siswa juga bisa melihat internet pada saat mengerjakan ujian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Ardianti. Saya siswi dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan sharing mengenai pembelajaran di rumah. Menurut saya, pembelajaran di rumah kurang efektif karena beberapa faktor, yaitu satu, karena kendala jaringan internet, 2. Karena biaya untuk membeli kuota, 3. Karena tugas
kepada guru dan kepada teman-teman. Dan juga itu kurangnya pemahaman materi. Kenapa materi yang diberikan itu hanya berupa tugas dan berupa materi yang menjelaskan itu atau pemahaman untuk kita. Jadi anak-anak entah itu tugasnya gimana terjadinya, banyak keluhan dari anak-anak seperti itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufiquddin dari kelas 12 PDP 2. Saya akan memberi kesan-kesan selama ini. Kesan-kesan ulangan melalui HP Android. Yang pertama itu adalah memudahkan para siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan lebihnya efisien itu kita melaksanakan ujian tersebut. Apabila para siswi tersebut bisa mengikuti pelajaran susulan dan lebih efisien. Kalau misalnya ada kekurangan ya, itu para siswa-siswi yang tidak mempunyai HP, apabila jaringan tersebut tidak memadai, para siswa-siswi itu tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah selalu menjaga kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.